Halo guys, welcome back to my channel ya. Jangan lupa untuk tonton video ini, like, subscribe, dan komen ya. Pastinya hari ini kami telah mau memberikan sulap dan caranya tutorial, oke? Yang pastinya kita pasti happy, seneng, dan aman ya pastinya ya sulapnya ya. Oke guys, di enjoy aja ya sulapnya ya, jangan dibuat pusing dan segala macam. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, mari kita mulai intronya. Halo guys, selamat datang di channel saya di Fun with Darren. Jadi hari ini kita telah melampaui 30 subscriber. Sekarang subscriber kita 32 subscriber. Tepuk tangan dulu dong. Dan video-video sebelumnya tembus 100 viewer. Jadi hari ini aku mau ngajarin sulap tapi dengan media yang berbeda ya. Tetap di YouTube, cuman kita melewati link Zoom ya. Link Zoom, oke? Link Zoom ya. Jadi aku bersama teman aku ya, habis ngerjain soal matematika, ini kita mau ujian CC ya. Aku video ini juga aku mau buat karena perpisahan ya, karena aku nanti baru awal November aku upload video lagi ya, karena aku mau aja CC kayak waktu kemarin lagi lah, tapi viewernya naik jauh, oke? Tapi belum komen ya, kalian komen dulu dong feedback apa yang kurang dari channel ini, oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut aja show dari saya di media Zoom, oke? Bersama teman saya Maxi ya, bintang tamu pada hari ini, oke? Bye bye guys, enjoy the show. Dan kita juga mengajarkan sulap yang simple, happy, aman ya. Pastinya aman, simple, happy, aman ya. Oke, bye guys. Halo guys, jadi aku hari ini mau mainan sulap sama Maxi. Halo Maxi. Halo. Ya, jadi ini kita mau mainan sulap, kita habis kerja kelompok ya. Jadi aku mau memperkenalkan sulap buatan aku. Ini sudah sulap buatan aku ya. Ada satu sulap ini, nanti aku ajarin sekalian, oke? Ini sulap bukan bikinan aku, tapi nanti sulap yang satunya lagi, sulap kain dengan koin ya, aku bikin sendiri, oke? Jadi, Maxi, aku mau liatin ke kamu bahwa pertama ya, kalau aku buka bukunya, ya kosong ya. Kamu bisa lihat kosong ya, Maxi ya? Iya, benar. Oke. Dan kedua, kalau aku tutup seperti ini, dia jadi wow, keren. Keren gak? Keren gak? Lebih keren lagi, dia bisa berwarna, oke? Dengan jentikan seperti ini, oke? Dia semua bukunya jadi doang. Wow, keren. Nah, mau tahu caranya? Ayo kita mulai, oke. Jadi untuk caranya ini gampang sekali. Kamu butuh buku khusus ya, ini namanya coloring book ya. Beli di Tokopedia, aku beli ini kemarin sekitar 35.000, murah harganya ya juga. Worth it lah, tapi show-nya kamu worth it ya. Jadi untuk caranya ya, sebenarnya ya, ini gampang sekali. Kamu hanya cara bukanya aja. Kalau kamu bukanya yang paling bawah ya, kamu kosong. Ya. Tapi kalau misalnya buka yang sebelah sini, ya sebelah sini, atas sini, cara buka yang sebelah sini, dia jadi berwarna. Ya, oke. Okay? Oh. Kalau buka yang sebelah sini tengah, ya jadi berwarna. Keren nggak? Tepuk tangan dulu dong. Oke. Sekarang ini sulap buatan aku. Oke. Sebenarnya di kalangan magician ini udah ada, tapi dengan cara yang rumit, ya. Aku dengan cara yang gampang ya, seperti ini ya, ya, pertama seperti ini ya, pas, aku tutup seperti ini, dalam 1, 2, 3, dia poinnya menghilang. Wow. Tapi kalau aku remes-remes, dia akan hilang. Wow. Mau tahu caranya? Kalian simak. Oke, jadi dalam permainan sulap ini yang terpenting adalah pressure-nya ya. Jadi semua sulap itu yang penting adalah pressure-nya. Gimana kamu cara menyajikannya kepada penonton, oke? Caranya gampang banget. Ini salah satu trik buatan aku. Kalau yang di kalangan magician ya lebih sulit ya.
kok masih gini, digulung-gulung dan segala macam. Sebenarnya adalah cara, ini adalah cara yang singkat. Kamu tinggal taruh di tengah, dilipat, kamu tarik dua-duanya dengan sekencang mungkin dari penonton biasa-biasa aja. Sebenarnya ya, bukan tidak ada yang menghilang dia di sini. Karena hanya lipatannya dia itu jadi buat ruangan gitu, dia ditekan gitu. Wow. Ya ditekan ya. Oke, ya. Terima kasih semuanya untuk menonton video ini. Kalau kalian mau Zoom ya dengan aku, nanti aku kirimin link di deskripsi aku buat jadwal ya, habis nanti November kalau nggak salah, karena kita mau ada itu dulu ya, ujian CC dulu ya Max ya, jadinya nggak bisa lama-lama ya kan. Aku mau berterima kasih karena kalian sudah menonton video ini jadwalnya. Terima kasih link juga buat Maxi yang kalian jadi bintang tamu pada video ini ya. Semoga Maxi tidak mau lagi ya. Saya jelaskan sedikit biografi oleh Maxi ya. Maxi itu dia adalah anak, dia pintar ya. Dia juga sekolah di Santa Ursula. Dia senang sulap. Oke. Thank you Maxi.